Banat TV. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada. Wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a bi qurbihi wa majdihi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yaghsha, wa min 'amalin la yurfa', wa min du'a'in la yustajabu laha. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil 'ilm wa akrimna bi taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fawasiluna Syekh al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad di dalam fasal ini menjelaskan tentang pentingnya kepada seseorang murid yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, selain di dalam yang telah diajarkan atau disampaikan oleh Imam al-Haddad di dalam pentingnya membaca Al-Qur'an. Lalu di antaranya juga bagi seorang murid untuk mempersiapkan atau menyisihkan waktunya di dalam membaca ilmu-ilmu kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama al-amilin as-salihin. Begitu juga Al-Imam al-Haddad mengajak kita, menekankan khususnya kepada seorang murid untuk memiliki wirid zikir tertentu yang dijadikan sebagai amalan harian untuk seorang murid tersebut. Imam al-Haddad mengatakan, wa yambaghi ay yakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala tahudduhu biwaqtin. Hendaklah kamu memiliki wirid zikir-zikir tertentu yang kamu bataskan di waktu-waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Dan tidak masalah, kata Imam al-Haddad, kalau mau baca wirid atau zikir-zikir tersebut, kalau dengan memudahkan kita berzikir menggunakan tasbih. Ya, tasbih itu hukumnya mubah. Kalau diniatkan untuk ibadah malah jadi sunnah. Jangan seperti sebahagian orang menganggap tasbih bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi, semuanya hidup tidak ada di zaman Nabi. Ya, apa orang kayak gini repot. Tujuannya adalah tasbih itu memudahkan orang supaya ngitung berapa zikir yang telah dia baca. Kalau orang tidak megang tasbih itu kelihatan, tidak pernah zikir yang banyak. Tahunya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Kalau mau zikir 200 kali, gimana menghitung itu? Bingung kita, lupa-lupa. Mau semisal Imam Abdullah bin Husain bin Tahir setiap maghrib dan isya baca baca la ilaha illallah 25,000 kali, mana yang menghitung? 25,000 kali, salawat 25,000 kali, gimana menghitung? Allah Allah 25,000 kali, istighfar 25,000 kali, sanggup menghitung? Kelihatan. Orang yang enggak punya tasbih atau enggak pernah megang tasbih itu menunjukkan bahwasannya orang ini enggak banyak berzikir. Karena itu semua merupakan alat untuk mempermudah kita di dalam berzikir. Dan juga didapatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat pernah dilihat oleh Rasulullah mengumpulkan kerikil-kerikil batu. Dan sekarang kan sudah mudah ada tasbihnya, dulu sahabat itu mengumpulkan beberapa batu kerikil. Itu setiap kali dia tasbih dia pindahkan. Nah, sini diambil dalil bolehnya menggunakan tasbih. Ada kuliah itu merupakan alat, kenapa harus dipermasalahkan? Nah, namun yang terpenting adalah wiridnya, zikirnya. Ya, seorang murid harus memiliki zikir.
Apa kata Sayyidina Saqaf? Man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Orang enggak punya wirid kayak monyet. Yang enggak punya wirid kayak monyet. Kenapa? Kera monyet itu hidupnya itu ngasal saja, mau manjat sana, mau manjat sini, loncat sini, bebas. Orang enggak punya wirid, ya sama kayak monyet. Enggak ada yang menahan dia untuk tidak semena-mena atau melakukan apapun yang dia suka. Enggak ada yang mengatur hidup dia untuk melakukan sesuatu yang mungkin hawa nafsunya tidak suka. Orang punya wirid kalau dia istiqomah. Contoh, dia enggak mau bangun dari tempat duduknya kecuali dia baca salawat kepada Nabi Muhammad 300 kali. Ada hal-hal yang hawa nafsunya itu ingin berbuat yang lain, tapi karena dia sudah punya wirid dan dia ingin melazimi wiridnya, maka dia enggak akan bangun walaupun hawa nafsunya pengen bangun. Ini yang membedakan orang mukmin sama monyet. Monyet, ya itu suka-suka dia. Monyet mana ada pula pagi baca wirid. Manusia diajarkan oleh Nabi Muhammad baca wirid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akthiru minal istighfar fa inni atubu ila Allah taala fi kulli yawmin 70 marrah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat sama Allah karena dalam satu hari aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah sehari 70 kali. Artinya kan Nabi punya wirid-wirid tertentu, setiap hari enggak pernah kurang istighfar daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 marrah. 100 kali. Belum lagi banyak lagi wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh hada khususnya kepada seorang murid untuk punya wirid-wirid yang dijadikan sebagai amalan di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan alhamdulillah kita enggak repot-repot. Enggak harus buka Bukhari. Enggak harus buka Muslim. Enggak harus buka Tirmidzi, enggak harus buka Sunan Abi Dawud dan yang lain macamnya. Alhamdulillah guru-guru kita sudah merangkum itu semua. Semisal Imam Al-Haddad punya Ratib Al-Haddad. Beliau ini orang alim, kitabnya banyak. Tapi tetap enggak lupa dengan wirid. Sehingga beliau mempermudah khususnya kepada orang-orang awam semisal kita untuk membaca wirid. Akhirnya beliau buat Ratibul Haddad. Gurunya beliau Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas juga buat ratib untuk bisa mudah diamalkan oleh orang-orang, dibuatlah Ratibul Attas. Guru-gurunya mereka berdua Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus juga punya wirid, dimudahkan untuk orang-orang baca, ada namanya Ratibul Aidrus. Ala kulli hal, semuanya itu tujuannya adalah untuk memudahkan. Yang mungkin kalau kita mau ngambil Bukhari, cari apa wirid pagi hari, repot. Mau ngambil kitab Muslim, mau cari wirid di sore hari, yang Nabi banyak sekali mengatakan kalau di pagi hari baca ini, dapat pahala ini. Yang baca ini di sore hari dapat ini, yang baca di siang hari dapat ini, yang dapat di malam, yang baca di malam hari dapat ini. Siapa kita kalau kita mau ngambil kitab hadis, buka hadis pun tidak pernah. Terus kita mau cari satu-satu apa wiridnya. Oleh sebab itu ulama kita tahu. Makanya sering-sering mengucapkan alhamdulillah hidup kita tenang. Ya Allah, enggak terlalu banyak lagi repot ngarang ini, ngarang itu. Sudah dikarang semua oleh para alim ulama kita. Sudah ditulis semua, sudah dirangkum semua dengan para salaf kita. Tinggal belajar, tinggal ngikutin. Berat? Udah jadi kerjaannya mereka yang ngobrak-ngabrik itu kitab-kitab hadis, ngobrak-ngabrik Al-Qur'an. Habis masa mereka untuk nulis, Al-Imam Nawawi sampai enggak menikah hanya untuk nulis kitab. Udah dirangkum semua oleh mereka, tinggal kita baca, berat? Tinggal hanya kita cuma nyontoh saja, ngikutin saja, baca yang sudah mereka kumpulkan saja, itu pun masih enggak. Lah buru-buru lah kalau kita mau jadi orang semisal mereka, kalau yang tinggal simpelnya saja kita tinggalkan. Saya maunya enggak mau ngambil-ngambil punya
nyorang saya mau langsung buat sendiri. Alah. Omong kosong. Imamul Haddad buat Ratibul Haddad, buat Wirdul Latif. Kalau dibaca di pagi hari, di sore hari, itu isinya tahu apa? Semua hadis Nabi tentang zikir-zikir yang bagus untuk dibaca di pagi hari dan di petang hari. Wirdul Latif. Yang Nabi ngomongnya secara terpisah dirangkum oleh Imamul Haddad. Kalau kita baca semua rangkuman yang disebut oleh Nabi, ada semuanya di dalam. Dijadikan satu wirid. Alhamdulillah itu di kantong Nabi ada Khulasatul Madad. Sayyidul Habib Umar yang merangkum. Pagi hari baca ini, duhur baca ini, asar baca ini, maghrib baca ini, isya baca ini, fajar baca ini, sebelumnya, sesudahnya. Dirangkum. Yang kita memang betul-betul enggak harus capek lagi mikir. Makanya kenapa dulu para salaf kita dulu jarang kita mendengar mereka baca Ratibul Haddad? Karena mereka belum ada ratib-ratib semisal itu. Akhirnya mereka harus cari sendiri, tapi mereka mau. Mereka punya usaha untuk mencari. Akhirnya mereka amalkan. Tapi jazakumullah khair, jazahumullahu khair kepada para salaf kita, para ulama kita, para habaib kita, jazahumullahul khair. Mereka sudah rangkum itu semua untuk kita, karena mereka tahu, kalaulah di zaman mereka mungkin sudah semakin mundur, zaman semakin mundur akhlaknya manusia, tahu mereka-mereka itu bagaimana nanti di zaman orang-orang semisal kita. Udah dirangkum saja masih berat, apalagi gak dirangkum. Tahu terjadinya kenapa Ratibul Haddad ada, tahu kenapa ada Ratibul Attas, itu permintaannya masyarakat. Mereka minta kepada para a'immah tersebut, Imam Umar Abdurrahman, Imam Abdullah Al-Haddad, mereka minta untuk buat wirid rangkuman untuk mereka. Ini kan nunjuk apa? Orang-orang awam di zaman dahulu, mereka kosong, mereka pengen baca wirid. Kita udah dikasih wirid, kita buang. Udah ada di depan mata kita, kita sia-siakan. Ya, oleh hadza khususnya seorang murid. Kalau kalian tidak istiqomah di saat-saat ini, kalian membaca wirid-wirid yang telah diperintahkan untuk kalian baca, yang masih kerjaannya pas baca wirid, khulasohnya pun tidak ada. Ketika baca wirid, tidur aja. Terus saya bilang nanti, oh nanti sajalah saya baca wiridnya, udah siap belajar. Omong kosong. Kalau tidak dibiasakan dari sekarang, hati-hati. Semakin kalian menggampangkan, hati-hati. Masa-masanya kalian ini, masa-masanya pegang itu kolosor. Gak usah sosok pakai hafalan-hafalan, pegang. Lancarkan itu bacaan Khulasatul Madad. Apa yang disuruh oleh Buya, lancarkan. Gimana mau lancar? Yang baca satu orang, ya amin. Kalau dilihatin, ngangguk-ngangguk. Pas saya gak dilihatin, tidur. Mau lancar? Mau bagus itu baca? Ya. Alihada, murid, santri, biasain di kantongnya itu ada Khulasatul Madad. Nanti udah setiap hari kalian baca, ada masa-masanya khulasahnya enggak kalian bawa, kalian hafal gitu tanpa kalian ada niat untuk menghafal. Coba tuh tengok orang-orang kampung itu yang buat wirid malam malam Jumat Yasinan. Apa mereka ada usaha di rumahnya untuk baca Yasin, ngafal Yasin di rumah? Enggak ada. Tapi ketika wirid-wirid di kampung-kampung itu malam Jumat baca Yasin, kadang enggak pakai Yasin mereka hafal. Kenapa? Dawam. Rutin. Terus di sini kalian enggak mau belajar untuk rutinkan itu, terus kira-kira nanti pas sudah pulang mau tiba-tiba mau mulai omong kosong. Ya. Di sini dimulai. Punyalah khulasah madah. Pegang. Udah hafal pun pegang. Kecuali nanti ada masa-masanya kalian tinggalkan, tertinggal itu khulasah. Hafal kalian.
masih jadi santri. Saya dulu punya kawan, waktu saya mondok dulu. Waktu saya mondok sebelum di Darul Mustofa di Huraibah, kami baca wirid. Ada satu orang yang biasa dia enggak mau pegang falasoh, dan dia memang hafal, tapi dia hafal. Mungkin kalau udah hafal dia rasa dia enggak perlu pegang lagi, cuma ngikutin aja komando. Datanglah Habib Muhammad waktu itu, Habib Muhammad bin Soleh datang. Ini orang hafal, hafal memang hafal. Dilihat sama Habib Muhammad enggak pakai falasoh, baca aja. Yang lain semua diam, nanti baca teruskan sendiri. Pas mau diteruskan, diam, dia enggak bisa ngomong apa-apa. Apa yang mau dibaca? Terdiam. Kenapa? Memang waktunya itu adalah waktu untuk baca dulu. Ada masanya nanti kalian cukup, enggak perlu kalian pegang, kalian sudah bisa menghafalnya. Tamam. Wa'alam anna zikri rukunut tariq wa miftahut tahqiq wa silahul muridin wa mansyurul wilayah. Saya memulahkan. Zikir itu adalah rukun, tiangnya jalan. Rukunnya tariq, jalan menuju kepada Allah. Miftahut tahqiq, kunci daripada hakikat kepada Allah. Silahul muridin, senjata bagi setiap para murid. Mansyurul wilayah, pancasinar kepada kewalian. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana dikatakan oleh sebahagian orang-orang arifin. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum, ingat aku ingat kalian. Ada orang nanya kepada salah seorang habib, ya Sayyid, ya Habib, bagaimana caranya saya bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat saya atau mengingat saya? Kata Habib, ini gampang saja. Kamu ingat Allah, Allah ingat kamu. Kamu lupa Allah, Allah lupa kamu. Allah sebut fadhkuruni adhkurkum, ingat Allah, ingat aku, kata Allah, aku ingat kalian. Berarti mukhalafal mafhumnya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Enggak ingat Allah? Allah juga enggak ingat kita. Simpel. Fadhkuruni adhkurkum, wansuni mansakum. Ingat aku ingat kalian. Kalian lupakan aku lupakan kalian. Simpel. Walihada kalau mau tahu kapan Allah bersama kalian, di saat kalian bersama Allah. Nah, di saat itulah Allah bersama kalian. Wa qala ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dan berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah dalam keadaan kalian berdiri, dalam keadaan kalian duduk, dalam keadaan kalian sedang berbaring, ingat sama Allah. Makanya kalau ada orang berzikir berdiri-berdiri itu jangan heran, disuruh sama Allah, ingat sama Allah kalau dalam keadaan berdiri. Jadi simpel saja. Apa sih dalilnya kok kalian itu kalau maulid itu kiam-kiam itu mahadul kiam? Allah suruh berdiri pun zikir. Bukankah kita sholawat sama Nabi Muhammad itu zikir? Tidak masalah dong. Kami mau berdiri kek, mau jongkok kek, mau duduk kek, mau tidur, mau jungkir balik, Allah suruh untuk berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi ma khalaqa hadza batila. Dipuji oleh Allah orang-orang yang telah mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan sedang berbaring. Wa tafakkaruna fi khalqi samawati, dan mereka bertafakur fi khalqi samawati wal ardh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berarti orang enggak zikir banyak enggak beriman.
Karena yang diajak oleh Allah untuk banyak berzikir orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti tandanya orang iman banyak zikir, khalas. Tandanya orang munafik sedikit zikir, khalas. Ulama tanya, ulama bilang, berapa banyak sih minimalnya banyak itu? Mereka mengatakan 300 kali. Minimalnya banyak 300. Kalau maksimalnya itu suara. Tidak ada batasan. Tamam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala anna 'inda dhanni 'abdi bi. Dalam hadis kursi Allah berfirman ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama prasangkanya hamba-hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku bersama dia, kata Allah, hina yadhkuruni, ketika dia mendekat aku. Ketika dia berzikir dengan aku dengan dia. Ketika dia berzikir mengingat aku akan mengingat dia. Aku bersama dia. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau orang tersebut mengingat aku dengan sendirian, maka aku juga akan mengingat dengan sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Kalau mereka mengingat aku di dalam satu perkumpulan kayak kita ini, Allah panggil malaikat sini. Makhluk-makhluk yang ada di langit semua di sini. Itu orang-orang sedang berzikir kepada aku. Yuk kita semua rame-rame berzikir untuk mereka. Ingat mereka semua. Yang mana lebih afdal? Perkumpulannya kita apa perkumpulannya Allah? Allah. Perkumpulan zat yang maha suci bersama malaikat yang suci sedang mengingat orang-orang yang kotor, yang hina, tapi dia masih mengingat kepada Allah. Perkumpulannya Allah dan para malaikat tidak ada bandingannya dibandingkan perkumpulan kita yang hina ini. Tapi Allah mengingat kita ketika kita sedang mengingat Allah. Di sendirian kita mengingat Allah, Allah pun secara sendirian mengingat kita. Dalam keadaan perkumpulan kita mengingat Allah, Allah panggil perkumpulannya Allah untuk mengingat kita. Ketika kita baca wirid, itu semuanya nama-nama kita sedang disebut oleh Allah depan para malaikat. Fulan bin Fulan sedang baca wirid, Fulan bin Fulan baca wirid. Secara kelompok mereka membaca.